Kalau ini buat Mam Triji ini sudah lebih dari nikmatnya masakan bintang 5. Restoran bintang 5. Salam sejahtera teman-teman semua, jumpa lagi dengan Mam Triji. Apa kabarnya? Semoga sehat, bahagia, sukses selalu. Mam Triji sekarang lagi masak-masak menu seadanya karena papinya Triji juga tidak ada di rumah. Hampir 4 hari ini tidak ada karena kunjungan kerja ke luar kota teman-teman. Jadi ini hanya konsumsi Mam Triji, Kakak Gio dan Kakak Giano. Jadi apa yang ada aja, Mam Triji sekarang lagi menggoreng terong, ada juga tahu, dan juga ada ayam yang tadi sudah Mam Triji rebus di ungkep dan sudah Mam Triji juga taruh di panci untuk stok mungkin 1-2 hari ke depan karena yang praktis-praktis aja masaknya. Dan seperti biasa teman-teman, aktivitas ibu rumah tangga di musim hujan seperti ini. Nah ini ayam ususnya tadi sepanci kecil begini Mam Triji masak untuk stok hari ini dan besok, dan mungkin nanti besoknya juga ada variasi menu yang lain, tapi setidaknya ayamnya itu sudah Mam Triji ungkep sekalian biar tidak bolak balik ya, kalau mau ungkepnya satu kali aja biar menghemat waktu dan pastinya juga lebih praktis. Nah ini Mam Triji semua angkat untuk kasih kompi semasa baru menjemput semua goreng kita. Ini bete tahu lagi, tahu kuning, kalau di sini tahu Bandung ya dibilang. Dan sambil masak dengan baju dinas seperti biasa, daster apa adanya, yang penting nyaman dipakai untuk bekerja sehari-hari. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel Mam Triji, Mam Triji ucapkan selamat datang, selamat bertemu dengan Mam Triji, selamat baku dapat, selamat menjadi keluarga kesayangan Mam Triji. Ya teman-teman, ini sudah masak tahunya. Ya teman-teman, menunggu ini ayam gorengnya sementara lagi digoreng. Ini lagi cuaca luar biasa ya, sangat-sangat sudah mulai musim hujan. Kalau di Jakarta sekarang itu sudah mulai musim hujan teman-teman. Biasanya kalau pagi dia musim agak panas, cerah, tiba-tiba siang, sore sampai malam itu hujan. Nah seperti ini guntur, kilat, mendung juga, dan pakaian-pakaian tunggu, walaupun pakai mesin cuci tetap juga agak numpuk-numpuk teman-teman ya. Ada yang lain masih dijemur, ada yang lain sudah kering tapi agak-agak dingin gimana gitu ya, beda ya kalau sama yang kalau kita jemurnya itu panas-panas, jadi terasa harum, terasa segar bajunya. Ya sudah, tak mengapa, memang musim pancaroba sudah seperti ini, tidak bisa kita taksir. Musim kemaraunya beda seperti dulu ya teman-teman ya. Dan seperti biasa, pastinya Jakarta penuh lagi dengan banjir-banjir. Tapi bersyukurlah di tempat Mam Triji, di rumahnya Mam Triji, dan di akses-akses tempat jalan anaknya Mam Triji sekolah, Kakak Giano dan papinya Triji bekerja itu, jalannya, aksesnya itu bebas banjir. Nah, itu yang bikin Mam Triji juga sangat-sangat berlega hati ya teman-teman. Senang. Walaupun mungkin hujan kadang membatasi aktivitas kita, tapi ya tidak mengapa, begitulah. Kita hanya bisa pasrah menerima aja keadaan cuaca sekarang ini. Dan buat teman-teman juga tetap semangat ya, yang mungkin kerjaannya di luar,
yang selalu berhadapan dengan cuaca, tetap semangat, jangan lupa selalu berdoa biar sehat walafiat, terhindar dari segala mara bahaya. Nanti diangkat dulu ya, sudah selesai. Diandra. Okay, sudah selesai teman-teman. Waktunya makan. Menunya sederhana saja teman-teman, ayam goreng, tahu goreng, sama terong goreng. Dan ini dia dabu-dabu terasinya yang sudah Mam Trici buat. Sangat pedas sekali ini. Dan ada juga ini cookies, kalau di Manado itu dibilang nogasari. Cookies nogasari kukus ala Mam Trici, dibuat dari pisang. Ya, ini aja menu sederhana tapi luar biasa bikin nambah berkali-kali. Oke deh, sudah selesai Mam Trici masak teman-teman. Menu sederhana ala Mam Trici, menu spekol. Ini kok orang Manado bilang ini menu spekol. Jadi cuma cepat-cepat memasak. Walaupun cuma ayam goreng, tahu goreng, dan terong goreng. Ada juga DP dabu-dabu terasi. Tidak mengapa. Kalau Manado dibilang hajar, yang penting makan jangan sampai metong lah. Oke, ini Mam Trici semua makan. So lapar. Anak-anak juga sudah makan tadi ayam goreng, nugget goreng juga Mam Trici sudah buat sama mereka. Jadi ini paling terakhir Mam Trici makan. Oke teman-teman, mari makan menu sederhana Mam Trici. Jangan lupa berdoa dulu. Oke, nikmat. Malah menu-menu kampung begini tuh teman-teman lebih enak kan, bandingkan dengan kita makan di restoran bintang 5. Setelah saya makan di restoran bintang 5, dompet menjerit, isi dompetnya habis. Nah, adik Yanda juga dikasih tinggal sama papinya Trici, akhirnya merengek, rindu-rindu, kasihan sampai air matanya meleleh kodong. Oh iya teman-teman, ini ada kerupuk lagi, jadi enak pas pakai dengan kerupuk. Tadi pagi Mam Trici beli sama Bibi. Lebih lengkap lagi. Mantap. Kalau ini buat Mam Trici ini sudah lebih dari nikmatnya masakan bintang 5. Restoran bintang 5. Apalagi dabu-dabunya terasi. Mantap. Kebetulan Mam Trici masih ada stok juga pisang yang sudah matang. Jadi nanti next Mam Trici akan bikin resep nogasari kukus ala Mam Trici. Biasanya kalau di Manado pakai dengan daun pisang. Jadi nogasari kukus pakai daun pisang. Tapi karena Mam Trici tidak punya daun pisang teman-teman, akhirnya Mam Trici cuma pakai dengan tempat moka kukus, tempat kue kukus yang biasa kita buat
kue bolu kukus. Nah, itu Mam Trizi pakai di situ. Kalau ada daun pisang juga lebih enak. Rasa aroma dari daun pisangnya, ditambah tampilannya juga lebih cantik. Nah, kakak Gio dan adik Gendo juga lagi makan kerupuk. Musim hujan seperti ini harus banyak-banyak kondisi. Mungkin sakit teman-teman. Apalagi emak-emak sama kayak Mam Trizi, kalau tidak jaga kondisi bahaya. Nah, anak sakit masih bisa ibu rumah tangga yang ngurus. Suami sakit masih ada ibu rumah tangga yang ngurus. Tapi kalau ibu rumah tangga yang sakit bahaya. Dunia persilatan dan dunia perumah tanggaan hancur lebur. Tidak ada yang ngurus anak-anak, tidak ada yang masak, tidak ada yang beres-beres rumah. Menu kampung itu sederhana, tapi rasanya mengalahkan rasa restoran bintang 5. Mantap. Tidak terasa sudah mau habis. Makanan sepiring. Mak, Giandra, enak, selesai. Makan mau jain-jain. Cara makannya emak-emak yang realita nyata seperti ini. Yuk. Mantap. Selesai sudah makannya. Awas nak, dia mau makan ini. Pegang ini. Oke, teman-teman, selesai sudah Mam Trizi masak-masak menu sederhana, sudah selesai makan juga, dan kita ketemu di vlog Mam Trizi dengan aktivitas ibu rumah tangga selanjutnya, mungkin dengan resep cookies nogasari atau dengan aktivitas ibu rumah tangga yang lainnya. Dan salam sehat, sukses, bahagia dari Mam Trizi untuk semua kesayangan Mam Trizi dimanapun berada. Dan sarangnya, bye-bye.